Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di video kali ini saya akan sharing tentang cara membuat alat sederhana, yaitu alatnya itu untuk membulatkan bakso ya. Biasanya kan pakai manual tangan kan mungkin ya capek ya. Nah, ini alat ini bisa mempercepat cara membuat bakso atau penrol ya. Bahan-bahannya yaitu pipa paralon berserta tutupnya kurang lebih ya 3 dim ya. Nah, itu untuk panjangnya disesuaikan aja sekitar 30 cm atau 40 cm. Terus sama ini ya, ibaratnya ini seperti kayak suntian ya. Jadi sama ini alat pendorongnya itu berupa kayu ya, kayu bisa, stainless bisa. Terus nah dari sini ini kan adonannya dimasukkan dulu ke dalam pipa paralon. Nah, ujungnya pipa paralon itu dilubangi guys, jadi lubangnya menyesuaikan. Kalau bakso mau membuat bakso yang besar ya, berarti lubangnya harus besar. Tapi kali ini kita akan membuat ini ya, bakso yang standar ya, artinya bakso yang kecil. Sama bisa juga untuk membuat cetakan pentol ya. Ya begini guys, jadi adonannya bakso atau pentolnya itu setelah siap digunakan, tinggal dimasukkan saja ke paralonnya. Terus kemudian di alat pendorongnya itu bisa dikasih plastik ya, artinya biar tidak lengket atau seret. Nah, tinggal dimasukkan saja. Nah, ini dimasukkan. Nah, nanti cara buatnya tinggal di tekan ke bawah, nanti akan keluar kan, baru dimasukkan ke dalam panci yang sudah disiapkan ya. Tapi sebelumnya siapkan dulu panci dengan air panas yang sedang ya. Nah, dari sini tinggal menekan sedikit keluar, tinggal potong, ambil sedikit potong. Nah, seperti itu guys, jadi bisa mempercepat kinerja cara pembuatan bakso atau pentol ya. Dengan alat yang sesederhana ini kita bisa menghemat waktu, mengefisiensi waktu dan tenaga sehemat mungkin ya. Ini lubangnya satu ya, bisa juga dibuat lubang yang lebih dari satu, artinya untuk mempercepat ya. Tapi dibutuhkan ini apa, ketepatan dalam mengatur keluarnya adonan guys, jadi biar adonannya yang keluar rata. Jadi menekannya pakai feel ya, artinya kita kalau feelingnya sudah pas ya, biasanya langsung potong masukkan ke dalam panci. Dari alat yang sederhana ini kita bisa menghemat waktu dan tenaga. Oke guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like and share ya. Jadi dukung terus channel saya, semoga channel saya lebih berkembang dan tentunya lebih bermanfaat bagi kalian semua ya. Simak videonya dan jangan lupa tonton video-video kami yang bermanfaat selanjutnya. Saksikanlah dan selamat mencoba teman-teman. Terima kasih.